الله وبركاته. Kita baca surah Mutaffifin. Surah ni panjang, kita akan baca sebahagiannya dulu lah. Tak baca habis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله سبحانه وتعالى
wailul lil mutaffifin, itu ayat awalnya. Baik, suratul mutaffifin dinamakan dia sebagai mutaffifin kerana ayat di dalamnya dimulakan dengan wailul lil mutaffifin. Nama surah ni diletakkan kerana sempena ayatnya disebut mutaffifin, iaitu mengkisahkan orang yang mengurangkan timbangan bagi orang yang berniaga. Ini ayat atau surah yang diturunkan kepada orang yang berniaga. Baik, asbabun nuzulnya, surah ini disebutkan oleh An-Nasa'i dan Ibn Majah dengan sanad yang sahih daripada Ibn Abbas, katanya lamma qadama an-nabiyul sallallahu alaihi wasallam madinata kanu min abkhasin nasi kaila. Katanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, didapati bahawasanya orang-orang Madinah ketika itu sejahat-jahat manusia dalam segi timbangan. Mana tak berapa elok lah dalam bab berniaga ni sebelum kedatangan Islam. Maka lepas pada tu turunlah ayat wailul lil mutaffifin. Fa ahsanul kaila ba'da zalik, katanya maka mereka pun memperindahkan, memperbaiki, memperelokkan timbangan selepas turun ayat. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi disebut waqala as-Sudi kana bil madinati rajulun yukna Aba Jahina lahu mikyalani. Didapati satu orang lelaki yang ada di Madinah yang digelarnya sebagai Aba Jahina. Dia ada dua timbang. Dia ada dua penyukat. Bukan timbang, penyukat. Kalau dulu kita panggil gantang, cupok, apa lagi, gantang, cupok lah, kepui lain. Ingat lagi kepui, nasi sekepui. Ya'khuzu bil awfa wa yu'ti bil angqas. Dia punya timbang tu, dia punya penyukat tu, kalau dia beli dekat orang, dia punya timbangan dia komplit, cantik, perfect lah, elok lah, awfa. Tapi bila dia timbang kat orang, dia sukat kat orang, dia kurangkan, jadi dia untung lebih. Beli pakai timbang lain, jual pakai timbang lain, maklum sajalah timbang. Fa nazalat, maka turun ayat ni menegur perbuatan dia. Dan di segi turun di mana ayat ini berkhilaf ulama. Satu pendapat mengatakan inilah satu-satunya ayat yang turun akhir di Mekah. Kita kena faham kisahnya, sebelum ke Madinah dah turun beberapa ayat Quran. Maka katanya inilah ayat yang turun akhir ketika di Mekah sebelum sampai ke Madinah. Maka pendapat ini mengatakan ayat ini atau surah ini surah Makkiyah. Ini pendapat siapa? Ibnu Mas'ud dan Dhahak dan Maqatil. Ini semua tabi'in. Dan riwayat lain, sebab nuzul ni banyak, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, didapati bahawasanya orang Madinah ni segi sukatannya tak berapa elok, tak baik lah, ada ngelat. Fa nazalat, maka turun ayat ni di Madinah.
Ada khilaf ulama, katanya turun di Mekah, katanya turun Madinah. Maka ketika itu fa'ahsinu kaila, maka mereka itu memperbaiki, memperelokkan bagaimana cara menyukat barang. Dan atas pandangan ini, khilaf ulama ini, maka bahawasanya surah ini dipanggil Madaniyah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di awal, contohnya di dalam kitab tafsir Jalalain contohnya, dia akan letak Makiyah wa Madaniyah. Maknanya ada ayat tu ulama khilaf, ada kata Mekah, ada kata Madinah. Baik, kenapa perlu letak Makiyah dan Madaniyah seperti mana awal-awal pengajian kita? Kerana itu nak menetapkan hukum, nak tengok berlaku hukum tersebut bila dan sejarahnya, dan akan dilihat pula mana satu nasakh, mana satu mansukh. Ya, susah tuan nak keluarkan hukum. Ya. Bukan kita kata cara kita tengok ayat Quran daripada juzuk pertama sampai juzuk akhir, itu semua hukum yang diambil pakai. Ya, dah. Ya, tak semua. Dan kena lihat mana satu ayat nasakh, mana satu ayat mansukh. Dia ada nasakh dan mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apa sesuatu yang telah kami nasakhkan, mana kami padamkan, kata Tuhan, daripada ayat Quran, kami lupakan. Maknanya abaikan, tak dibaca langsung pun ada. Nak tibi khairin minha, kami bawa datang dengan ayat yang baru. Misliha, khairun minha atau misliha, lebih baik daripada ayat sebelum ataupun sama taraf dengan ayat sebelum. Jadi kita kebimbangan hari ini tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pun dengar hari ini orang liberal. Salah satunya yang nampak ketara hari ini orang liberal, dia menggunakan pendekatan merujuk Quran. Dan Quran yang dirujuk adalah terjemahan, dan dipetik beberapa ayat untuk jadikan hukum, dan dia tak tengok nasah mansukh. Ayat yang popular yang digunakan adalah dalam suratul kafirun, sebab ayat tu yang dia hafal dah. Ayat lain dia tak hafal lagi. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, sampai akhirlah. Saya tak baca perhabislah, nak ambil yang lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Dia pegang situ ayat tu, dia pegang terus, dia kata tak boleh ganggu orang. Ya, dalam masalah agama kamu, agama kamu, agama aku, agama aku. Dan dia faham agama tu hari ini, ya, ajaran sesat pun agama, Qadiani pun agama. Maka sebab tu, ya, berat kita hari ini. Dia gunakan liberal ni, dia sebarkan tak boleh larang anak nak masuk agama apa, lakum dinukum waliyadin. Tak boleh larang isteri nak keluar agama Islam, nak masuk agama Kristian. Tak boleh halang kerja murtad ni. Dan dia pula berjuang untuk memurtadkan orang dan minta pengiktirafan tentang murtad. Dia pakai satu ayat tu. Sedangkan ayat itu nasah dan mansukh. Ya. Masah kata sebagian ulama dengan inna dina indallahil Islam. Hanya senya agama di sisi Allah itu Islam. Banyak lagi ayat yang menerangkan, dan datang hadis, kadang-kadang hadis yang memansuhkan ayat. Dan ini yang tak ada dalam ilmu kita. Dan disebut oleh alim ulama Al-Syafi'i, siapa dia Imam Syafi'i ni? Disebut Imam Syafi'i al-alimu binasakh wal mansukh.
Imam Syafi'i ni orang yang sangat alim tentang nasah dan mansuh. Sebab tu ada ketika hukumnya Imam Syafi'i kata tak haram, tak apa, hukum orang lain kata tak boleh. Sebab Imam Syafi'i dia tengok bandingan antara ayat dengan ayat ada nasah dan mansuh. Dan ini kena alim sejarah di mana turun ayat. Tak baca asbabun nuzul dia tak boleh nak faham di mana nasah mansuh. Dan ini bukan kekuatan kita tuan-tuan. Nak tahu tentang nasah mansuh ni bukan saya. Saya memang tak boleh pergilah. Kereta tak ada pick up-nya, naik bukit tak boleh pergi. Kita je lah. Tak maunya pergi. Buat macam mana pun. Maka kita tumpang ulama' macam Imam Syafi'i. Dia yang mahir tentang mengenal sejarah turun ayat. Dan dia tahu mana ayat nasah, ayat mansuh. Dia juga tahu sejarah di mana bila turunnya hadis. Maka dia akan lihat ayat ni dulu ke hadis dulu. Bukan senang tuan-tuan nak hukum. Tapi kita tengok orang sekarang ni selamba je dia ambil Quran. Ni ayat Quran kata boleh. Oh ni ayat Quran kata gini-gini. Saya buka dalam Quran kata ayat gini-gini. Jangan Syekh. Itu bukan kekuatan kita. Sebab hadis tak ada dalam kolotak kita ni. Tak ada. Tak ada langsung. Tak tahulah orang sekarang kot hafaz hadis. Google hadis tak tahulah kot. Dia Google hadis. Dia tak hafaz, dia Google. Dan kita kena tahu sejarah hadis tu. Bila berlaku. Sebab tu ada kitab tarikh, kitab sejarah yang mencerita tentang sejarah dan disebut hadis turun bila. Hadis berkenaan ini turun bila. Hadis berkenaan ini turun bila. Hadis ini turun bila. Dia panggil sababul hadis. Dengan nak banding hadis ni paling susah. Nak tahu bila Nabi cakap ni. Nabi dah duduk di Madinah ke Nabi belum duduk Madinah. Nabi bercakap bila waktu tu. Maka nak bandingkan mana satu turun dulu baru boleh nampak hukum dia macam mana. Ya. Ini yang tak ada pada kekuatan kita hari ini. Ya. Jadi tu kita tengok tadi ni ulama letak sababun nuzul ayat surah supaya boleh tahu sejarah turunnya surah ini, maka boleh meletakkan ketetapan dalam bab hukum. Kalaupun tak terlibat dengan ayat ni, dengan ayat-ayat lain yang ada nasah dan mansuhnya. Okey, itu sikit pengenalannya. Kita baca ayatnya. Wailul lil mutaffifin. Wail, kita dah belajar dah apa makna wail. Ya. Dalam surah Wailul likulli humazatil lumazah, apa disebutkan lagi? Fawailul lil musallin. Dah sebut wail tu. Iaitu azabun syadidun. Wail ini pada makna secara umum dikatakan azabun syadid, iaitu azab yang sangat pedih. Setengah ulama menterjemah wail dengan makna zahir, iaitu wail makna kecelakaan yang besar. Sebab digunakan dalam bahasa Arab bila nak menyatakan celaka kamu, binasa kamu, rosak kamu, dia kata wailak. Wailak, binasa engkau. Kita bubuh terjemah Melayu ni celaka lah. Dia ringan sikit, wailak ni binasa. Ya, yeah, binasa engkau. Kecelakaan kamu. Ya, jadi wailun, kecelakaan. Apa kecelakaan dia? Azabun syadid, kata ulama. Azab yang pedih. Bila sebut wail, disebut azabun syadid, ulama kata ayat yang bentuk macam ni menunjukkan dosa yang dilakukan, nak dicerita lagi, adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau tidak, dia tak kaitkan dengan itu. Okey, bagi siapa neraka wail ni? Bagi siapa azab wail ni? Lil mutaffifin. Bagi orang yang mutaffif. Siapa dia mutaffif? Orang yang mengurangkan timbangan, yang mengurangkan sukatan dalam jual beli. Satu-satunya perkara yang penting dalam bab jual beli, tidak ada rish,
Ya, iaitu rish ada tipu. Termasuk penipuannya yang paling popular adalah mengurangkan timbangan. Maka dikaitkan dengan beberapa hadis Nabi yang lain, maka adalah berlaku dalam jual beli dikenali sebagai rish. Ada saja jualan yang menipu pelanggan. Ya. Maka jualan tersebut adalah haram. Faham? Ya. Termasuk juga dalam golongan mutaffifin tadi. Ya. Kisah dalam hadis disebutkan sahabat Nabi dalam zaman orang Arab, zaman Nabi perintah, didapati satu orang ni dia jual kurma, buah kurma dia yang elok-elok dia letak depan, yang buruk tak belakang. Bila nak cedok, dia cedok belakang. Ya. Yang buruk. Nabi kata, kamu asingkan mana yang elok, mana yang buruk. Orang boleh pilih dia nak buah elok atau buah buruk. Ya. Itu menunjukkan larangan. Ya. Begitu juga umumnya. Hari ini kita tengok orang kita banyak berniaga. Ya. Kebimbangan yang amat sangat. Kita berniaga dan kita tak belajar hukum niaga. Tak belajar. Kita tak belajar hukum jual beli. Tapi kita bekerja urusan berniaga banyak orang Melayu sekarang. Dulu kurang. Dulu habis sangat orang Melayu jual ikan. Jual kedai runcit kampung. Tak ada perniagaan besar-besar. Bila dia masuk bidang tijarah perniagaan, dia hanya belajar macam mana nak kaya, nak berniaga. Dia tak belajar macam mana hukum jual beli daripada A sampai Z. Yeah. Timbul masalah ada rish yang dia tak tahu. Bila orang kata tak boleh, pasal apa tak boleh? Dia mula gelabah. Yeah. Dia mula gelabah. Ada banyaklah nak kena tuan-tuan kena belajar juga dalam bab jual beli. Yeah. Jadi bila kadang-kadang kita dengan kawan-kawan gitu juga, dia tak boleh benda ni. Pasal apa tak boleh? Orang lain tak kata apa pun. Ustaz seorang je. Tak, dia membelajar bab jual beli tak? Ya. Yeah. Banyak cara rish ni, tipu daya, yang saya nak peringatkan juga. Salah satunya insurans. Orang insurans ni, maaf cakap, masa dia kempen suruh beli insurans, beria-ria benar. Beria-ria dia suruh orang ni beli insurans dia, dia tak bagi terang betul-betul A sampai Z. Dalam kandang kabur. Yang dia cerita, Pak Haji boleh buat simpanan sekian-sekian, Pak Haji boleh tabaruk sekian-sekian, Pak Haji boleh dapat untung balik dividen, dan Pak Haji boleh dapat balik pampasan jika Pak Haji masuk hospital, gini. Risikonya dia tak cerita. Ya. Kemudian dia bagi satu surat perjanjian, dia beli, kita pun sains, dan surat perjanjian tu tulis orang putih. Macam tuan-tuan tak boleh pencin kerja gomen, terror baca orang putih. Orang kampung macam mana? Orang yang tak tahu macam mana? Dia pun sign. Mana pakcik? Sign sini. Mana? Sign sini. Bila dah dapat ada kemalangan, nak masuk hospital bagainya, bila dia pergi minta insurans, tuntut insurans tersebut, berapa ramai daripada wakil insurans, agent insurans menafikan hak orang ni. Kamu tanggung akhirat esok. Ya. Meniaga pandai. Ambil untung labanya lebih daripada ni. Tiap-tiap bulan 100 ambil duit orang tua tu. Ya. Nama Islamik bukan main lagi. Takaful itu, takaful ini, ya, bubuh nama Islamnya, bubuh kepiah sikit songkok masa kempen. Lepas tu lebur. Dia kata kenapa pak cik tak claim, pak cik hari tu darah tinggi. Pandailah, dia mula pusing. Ya, kamu ambil dia orang tu, kamu ingat halal ke? Ya, kamu telan tu, maksud zalim tu, menipu orang. Ya, tanggunglah akhirat esok. Ni masuk daripada mutaffifin. Dia bukan jual timbang, tapi dia rish dalam jual beli. Ya, termasuk. Tak kira lagi akad dia. Ha, banyak lagi lah. Masalah online. Ya. Masalah jual beli dalam online ni kalau ikut mazhab Syafi'i kantoi. Ya, mazhab Syafi'i mesti ada akad, ada qabat. Apa dia akad ustaz? Akad jual beli, aku beli, aku jual.
Kemudian ada qobat. Apa dia qobat? Tanya. Kalau dah tanya apa dia qobat, tak tahu nama qobat, mana tak mengaji langsung buat jual beli. Macam mana kamu meniaga? Ya, yeah. Online berlambak-lambak. Kemudian ada babu khiyar. Ya, yeah. Khiyar majlis, khiyar syarat. Banyak tuan-tuan, saya pun lupa lah. Yeah. Kalau rosak benda tu di tangan pembeli macam mana? Sampai kat tangan pembeli dia rosak, ada dia ganti rugi. Insurans yang bayar. Insurans kata tak boleh, kami tak mau tanggung, lalas peri gitu je. Ya. Yeah. Sedangkan dia masuk dalam khiyar syarat atau khiyar majlis. Oh, berat. Yeah. Kemudian dia dah dapat barang belum qobat. Dia kata aku nak fasah jual beli, aku tak nak, tak jadi. Dia tak terima dah, Haji dah ambil barang, Haji tak boleh pulangkan balik. Sedangkan dia belum qobat. Qobat mana dia belum pegang barang tu, belum ambil barang tu, belum menerima barang tu. Dia boleh saja bila-bila dia fasahkan jual beli. Mana kita ikut sistem tu? Ya. Yeah. Sistem supermarket, tuan-tuan dah pegang barang. Ya. Yeah. Dah keluar dah, tak boleh pulangkan balik. Yeah. Sedangkan dia masuk khiyar 3 hari. Boleh saja dia pulangkan kalau dia rasa ada benda yang lebih penting untuk dia beli setelah dia terfikir balik. Tak apalah tu, khiyar tu. Dia masuk, takutnya masuk wazan kail. Ya. Yeah. Yang ni kuranglah pada orang Melayu. Ya. Yeah. Tapi takut-takutnya terbawa-bawa juga. Dicurinya sukatan jaga-jaga. Ini banyak orang-orang kapitalis mengamalkan curi sukatan, curi dia timbang dia, tipu timbangnya dan sebagainya. Maka ayat ini menjelaskan sebenarnya bila sebut wailun itu bukan amaran ringan. Bila sebut wailun menunjukkan perbuatan itu sangat cela. Dia kata alim ulama menyebutkan al-akhzu fil kaili awil wazni syai'an tafifan. Yang dimaksudkan sebagai mutafifin, mengambil di dalam sukatan, buat dalam sukatan atau timbangan sesuatu yang dia mengurangkan. Baik. Dan Imam Syekh Ibn Kasir menterjemahkan makna mutaffifin ini, dia kata al-bakhsu fil kaili fil mikyali wal mizan, iaitu orang yang dia mengurangkan, dia ada mengelak dalam sukatan dan juga timbangan. Dia sukat lain, timbang lain dalam bahasa Arab. Sukat dia panggil kail, bukan mata kail. Ya, kail. Itu yang jadi kilo tu kot. Kilo. Kilometer, kilo ni. Itu kail. Iaitu yang mana kita sukat panjang, dia panggil kail. Kita sukat dengan gantang, cupak, dia panggil kail dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita timbang barang tu, kita pakai wazan, penimbang, maka penimbang itu dia panggil mizan. Ya, dia bukan kail lagi dah. Bila kita tengok dalam ayat ni tuan-tuan, ya ke orang Arab buat perangai gitu? Dia sebenarnya budaya jahiliah. Dan budaya jahiliah ni, sebab dia asal darah dia gitu, kita tak tahulah macam mana, dia jadi balik sekarang ni. Sebab tu jangan heran tuan-tuan. Ya. Kenapa orang Arab kita nampak teruk? Ya. Sebab dia berbalik dunia ni. Ja'a Islamu gharibun wa ya'udu ghariban. Datang Islam tu dalam keadaan dia tu berdagang. Masa tu orang punah ranah. Duduk dalam keadaan
fahsyak, mungkar, kejahatan, zina sana sini apa semua. Maka dia balik pula, bila balik nak kiamat, dia pelik balik. Satu hari nanti tuan-tuan, orang pelik kalau Pak Haji ni dia ulang masjid. Apa dia cari masjid tu tuan-tuan? Dia jadi qori balik, pelik. Ya. Sebab apa? Fahsyak ni dah bebas. Hari ni kita pelik orang kata LGBT, LGBT apa benda lima ni. Tak ada kemaruk macam menatang, macam monyet pun kena jantan betina. Ya, kita sedap cakap. Satu hari nanti, satu ketika nanti, ya, orang LGBT ni dah jadi selamba je depan orang. Dia pun perjuangkan hari ni. Dia berjuang, kita rasa tak berjuang, kita rasa kita bertahan. Ya. Dia berjuang, dengan tu dia tonjol-tonjolkan yang baru ni ada, dia bercium, berpeluk-peluk depan orang di Kuala Lumpur. Ya. Ini cara berjuang dia. Dan sampai esok semua orang terpengaruh, ya, tak ada lagi nilai agama. Sekarang ni bila cakap agama ada orang lawan, cakap agama ada orang lawan. Ya. Dengan undang-undang yang ada, perlembagaan yang ada. Rupanya perlembagaan kita tak kemeh dulu. Hari ini baru sedar. Tadi baru saya bercakap dengan Prof. Profesor di UIA. Kawan saya lah, kawan daripada kecil. Tapi sekarang dia dah jadi pensyarah UIA dan jadi Prof bagian law. Dia tanya pandangan saya. Isu dia kata sekarang ni masalah dia yang jadi pada Qadiani. Qadiani ni berluasa di Kuala Lumpur tuan-tuan. Gombak salah satu tempat dia dengan Batu Kif. Sikitlah lari tajuk pasal cerita ni tadi ni. Berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Jadi dia kata Qadiani ni kalau ikut sekarang ni fight, kita nak fight dia susah. Memang susah nak fight. Sebab kalau ikut undang-undang, ikut law, ya, ikut law, kita tak boleh ambil tindakan. Jabatan Agama Islam tidak boleh ambil tindakan atas orang kafir. Tak boleh. Memang itu peruntukan yang diberi pada Jabatan Agama Islam selama ni. Hanya boleh ambil tindakan ke atas orang Islam. Ya. Kita selama ni tak nampak. Kita rasa undang-undang yang kita gubal, undang-undang yang kita susun dah komplit. Rupanya ada kekurangan di sana. Okey, itu je kuasa yang ada pada Jabatan Agama Islam. Jadi masalah timbul apabila Jabatan Agama Islam Selangor mengisytiharkan Qadiani adalah sesat. Maka secara tak langsung ni, mahkamah law, mahkamah sivil meletakkan bahawasanya mereka dah bukan Islam. Dan Qadiani sendiri punya tak guna. Dia claim diri dia bukan Islam sebab dia dah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam daripada Ahli Sunnah Jamaah. Dia adalah ajaran sesat. Dengan tema ajaran sesat yang telah difatwakan, telah dihukumkan oleh Jabatan Agama Islam, maka dia kata Jabatan Agama Islam tidak lagi boleh ambil tindakan ke atas mereka. Sekarang ini tengah fight. Jadi prof-prof ni yang duk bincang antara orang law ni, dia kata nak cari kot mana memang tak boleh. Saya beritahu tadi ada beberapa, kita dah jadi macam kita kata mati buang anak. Mati buang anak, telan mati mak, luah mati ayah, bapak. Yeah. Pegang yang ni, terlepas yang ni. Tapi kena pilih juga salah satu, maka ambil yang lebih mudarat. Yeah. Saya kata tu je. Isunya, dia boleh sahaja buat sembahyang jemaat di mana-mana kerana dia dihukum sebagai kafir. Jadi Jabatan Agama Islam tak boleh halau. Tak boleh halang dia. Sebab dia bukan orang Islam lagi. Jadi saya tanya balik Prof. Sekarang ni Jabatan Agama Islam isytihar dia kafir ke ajaran sesat?
Ajaran sesat. Ajaran sesat belum kafir. Walaupun dalam masa yang sama kita berpegang Qadiani ni kafir. Sebab dia mengaku ada nabi lain iaitu Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Pada hakikatnya dia kafir. Tapi atas dasar undang-undang yang diberikan peruntukan kat kita, tak boleh hukum dia kafir lagi. Ni atas undang-undang saya kata. Ya, sebab kalau dihukum dia kafir, ya, dia layak buat apa benda pun dalam kerajaan, dalam negara ni. Saya tanya balik, kalau gitu, kalau orang kafir buat olok-olok sembahyang, saya kata, orang kafir buat olok-olok sembahyang, yang berlaku sekarang ni, kita tengok di Amerika, kita tengok di Jerman, kita tengok apa yang diviralkan, demo baca Quran dalam gereja. Nampak tak? Liberal eh? Dia gunakan ayat Quran selawat Nabi dalam di Thailand. Ini kalau berlaku sampai ke Malaysia, boleh tak ambil tindakan? Dia kata tak boleh. Sebab dia mengkafir. Berat saya kata ni. Teruk kan? Makna selama ni undang-undang kita memang tak melindung agama. Baru nampak. Ya. Yang dok pedor ni selama ni. Ya, sebab kebanyakan hakim adalah orang Islam. Jadi dia banyak kepung. Ikut undang-undang tak ada peruntukan. Jadi saya kata buat macam ni. Ya, tapi kuat mana pun salah satu jatuh. Ya. Dia tak boleh sebab dia akan menang salah satu. Kalau kita isyihad dia kafir, kita tak boleh buat apa kat dia. Kalau isyihad dia sesat, kita kena bagi peruntukan kat dia, kubur orang Islam, masalah kahwin dengan orang Islam, itu masalah timbul. Masalah timbul. Tapi dia ringan sikit sebab kita boleh sedarkan masyarakat, lima ni terkeluar daripada ajaran Ahli Sunnah, mereka ni sesat dan jangan kahwin dengan mereka. Sembelihan dia masalah, saya kata. Ya, tapi tak boleh isyihad dia kafir. Sebab bila dia buat jemaat tanpa kebenaran, dia buat jemaat tanpa kelulusan, maka dia boleh didakwa. Di situ je boleh cukup. Tapi nak isyihad dia keluar agama tak boleh. Itu dia pandai, dia cari jalan. Kena itiraf dia sebagai Islam juga. Maka dia tuntut zakat, dia tuntut itu, dia tuntut ini. Pandai dia mahu, dia pun mengaji undang-undang. Dia dah baca undang-undang, peruntukan yang dia boleh dapat. Allah Akbar. Itu kita yang menanggung. Tuan, itu realiti yang berlaku hari ini. Pening kepala ni. Kita kalau dulunya bila sebut Ahli Sunnah wal Jemaah, kita pertahankan. Tak nak bagi penyebaran ajaran sesat. Jangan. Sekarang ni dia cari jalan macam mana dia boleh masuk celah. Demo ni dibantu oleh Yahudi. Demo ni kuat. Qadiani ni kebanyakannya orang elit. Duit banyak. Bukan orang kampung pencen macam kita dah. Demo duit banyak. Boleh buat masjid sendiri, boleh buat persatuan sendiri. Tu. Katanya akhir zaman dah. Tu. Jangan duk heran. Ini era di mana kita berperang, kita menjaga agama. Ada segolongan yang dia nak runtuhkan agama, datang balik kejahilannya. Nak cerita tadi sebenarnya tuan-tuan dah lajak ke situ, apa yang berlaku pengalaman saya di Mesir dengan orang Arab. Tuan-tuan pergi Mekah ni, tuan-tuan, kenapa orang Arab nipu kita? Sedangkan tu tanah haram Mekah. Adalah orang bilik saya masa di Mekah kan. Ustaz tak apa lah, pandai cakap Arab katanya. Tak kena nipu. Saya kata Haji, dengan Pak Arab ni, orang Arab pun kena tipu. Kawan saya duduk di Mesir, tak kena tipu. Pergi London, jumpa orang Arab, kena tipu. Bukan nak perburukkan, ini realiti. Kita sedih, kita sayang orang Arab sebab Nabi orang Arab. Tapi ini era yang Nabi sebutkan, Qariban ya'udu qariban. Islam tu dah jadi gharib dah, dah pelik dah. Kalau siapa yang amanah, dia ni amanah sungguh, duit orang tak ambil seduit pun.
orang akan pelik. Jadi ceritanya, ya, kalau di Mesir dulu tuan-tuan, ya Allah, bertengkar dengan demo, kami memang bertengkar dengan orang Arab dia beli ni, sakit hati. Ya. Kita minta buah tin, dia ambil hak, kita tengok depan tu cantik. Dia dan lagi curi hak bubuh dalam plastik. Dia pakai kertas, tak pakai plastik. Ha, macam sekarang plastik hitam, nampak popular plastik hitam kan. Ha, bubuh plastik. Tak nampak dah. Dia bubuh hak elok bawah atas. Dia tu timbang lah. Timbang dia memang lah. Kadang-kadang ada ada kati dia tu. Ketul batu besi apa tu, batu timbang tu. Dia pakai itu. Dia Arab dia tak kerti pakai timbang jarum. Arab Mesir sebab dia mundur sikit. Jadi dia pakai timbang gitulah, dacing tu. Tak ada ketul besinya, entah hilang ke mana. Dia ambilnya lah ketul batu, batu 2-3 biji bubuh situ. Kata makcik ni aku reda je lah. Ya. Yeah. Nak kira dengan dia pun pada mujur barang dia mujur murah, tak mahal. Tapi itulah kata kawan saya, kalau kita biar kat lima kata dia berdosa, dia akhirat esok, kesian. Itu yang bertengkar juga tu. Ya. Dia tak berapa penting dalam masalah tu. Ha. Dan kualiti barang tu. Timbang okey lah, kadang-kadang timbang tu okey lah, dia buat batu tu. Nampak dia bagi lebih lah, dia tak bagi sama rata. Ha. Barang lebih daripada batu tu, batu tu akan naik tinggi. Tapi barang yang dia bagi kita tu kadang-kadang balik-balik tak boleh makan. Ya. Mekah gitu juga. Ya. Khamsorial, 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 kan? Ha. Kamu beli ni apa? Ni khamsorial. Kita pun nak belilah khamsorial cincin 5 rial. Dia kata buat apa beli 5 rial, dia kata ni. Kamu beli sekotak. Ya. Kotak berapa? 30 kata dia. Oh, kita pun dengar 30, ha, boleh lah. Bawa balik. Tak tanya pula tu kepala otak tu. Ni cerita orang lah. Balik-balik ada 4 biji je. 4 biji je. Kalau aku beli sebiji satu tadi, kalau nak 30, dah boleh 6. Tapi bila beli sekotak 30, balik-balik 4 biji. Entah tak kena menipu sama tu. Ya. Ini yang disebut ni, dia sampai zaman tu dah. Dia berbalik pada jahiliah dia kembali. Ha, macam tu kita tengok masyarakat kita. Ya. Esok ni orang yang amanah, orang pelik. Lebih sungguhlah dia tu. Ya. Sampai sekarang kita dah dengar dah. Ya. Kalau kita amanah dalam kerja, amanah dalam urusan jabatan, orang kata apa kita? Kamu jangan betul sangat, kata dia, buat susah stres je. Buat sampai beli orang lain pun menipu macam kamu juga, kata dia. Belabak lagi menipunya, kata dia. Kita pun, tak apalah, aku tipu sekupang je. Dia pun tipu 3-40 ribu. Nak pula dia kata, no, menteri pun sapu berapa puluh ribu. Kamu nak takut sangat nak ambil 2-30 ringgit. Ambil je, kata dia. Dia pun kenyang, kata dia. Kita pun terpengaruh. Fine juga. Buat klaim tipu dan sebagainya. Ini masuk era dia dah. Era orang amanah dah tak ada. Ya. Ha, tu kita kata. Baru mutafifin. Okey. Allazina izaktalu ala nasi yastawfun. Yang digambarkan mutafifin ni macam mana. Puak ni. Bila dia izaktalu. Bila dia sukat. Bila dia sukat pada manusia. Yastawfun. Maknanya bila dia beli barang kat orang. Pakai timbang dia. Ha, dia memang gitu perangai Arab. Macam kita antar getah lah. Ya, antar getah. Ha, pakai timbang dia nak kata apa? Timbang dia betul ke? Timbang dia tipu ke? Kita terima je lah. Tokek berapa ni? Buah pinang. Ha, nanti saya timbang. Ya. Ha. Baik. Jadi, dia tak, pasal sukatan, dia tak sama timbang lah. Dia boleh sukat, dia sukat penuh, elok je, baru dia tuang. Sukat penuh, elok je, tuang. Pasal dia nak beli hak orang, harga RM5 satu cupak misalnya. Ya. Bila dia jual kat orang, RM5, RM10 secupak, dia cut sikit hal dalam tu. Dia bagi kurang. Maknanya dia jual kurang secupak, harganya mahal. Ha, ini yang katakan, yes taufun. Hak dia, dia kira elok. Hak dia terima barang tu. Hak dia jual sekarang kurang. Wa idha kaluhum, dan apabila mereka itu jual pada orang lain, ya, atau kita kata sukat pada orang lain, awazanu, atau dia timbang pada orang lain untuk dia jual, yukhsirun, dia kurangkan. Yukhsirun maknanya merugikan, maknanya dia kurangkan timbangannya, ada ngelat. Ya. Maka ulama kata hukumnya
dosa besar. Sedikit tafsiran daripada ulama, dia kata kenapa dengan sukatan yang macam ni sehingga Allah Ta'ala letakkan dia duduk dalam neraka yang wail, siksa azab yang sangat pedih. Dia tipu bisnes dia pun nak cari makan. Kata dia hikmahnya kerana dia masuk daripada kabair, dosa-dosa besar, kerana umumnya manusia dia buat urusan jual beli muamalah, ya, mereka semua berpegang pada timbang. Kita beli barang apa pun kita tengok timbangan dia, sehinggakan apa yang ada dalam paket-paket tu bertulis berapa timbangan dia. Kita nak beli Milo misalnya, pasal apa ringan hari ni, selalu angkat berat, ya, dia pun tengok, oh dah kurang dah timbang dia. Rega berapa? Rega sama juga timbang yang kurang. Oh dah mahir barang lah ni, kata kan. Maksudnya dia akan tumpu pada timbang tu. Sebab tu, ya, Islam ni ditiru. Islam ni ditiru sebenarnya. Bila ditengoknya, berlakunya pincang dalam jual beli, tipu yang sangat banyak dalam jual beli. Macam mana nak buat? Maka sekarang ni dalam sistem jual beli dunia, dia mesti labelkan berapa timbangan barang tersebut. Tak ada timbangan, label barang timbang dikira salah dalam perniagaan. Ya, sebab nak jaga ni. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasa dah okey dah kot. Ya. Masak-masak pasal apa? Sikit pula lalu cukup. Ni tak cukup. Pergi tengok paket balik. Barang dia dah kurang timbangnya tak? Dia ada ketikanya barang naik. Kalau naik barang, orang tak beli. Jadi macam mana? Kurangkan sukat dia. Dikuranglah daripada 1000 gram dah jadi tinggal 950 gram misalnya. Kadang-kadang turun sampai 800 gram. Itu mana kena dia tulis sukat dia. Baik, jadi makna kata kenapa ada tulis itu, kerana manusia berpegang pada timbangan yang dia beli barang. Jadi bila kamu tipu, kamu dah perdaya seseorang tu. Ya, kerana dia sangkakan barang dia beli bagian-bagian barangnya baru dia setuju harga dia. Sekilo berapa encik? Dia kata. Sekilo RM5. Ya, tapi kalau makcik beli 3 kilo tak apalah, kami bagi RM12 ke dia. Rupanya timbangnya kurang juga. Dia sanggup beli 3 kilo tadi kan harga yang disebutkan. Tiba-tiba balik-balik tak cukup juga. Marahlah. Maka sebab tu jatuh dosa besar, jatuh kepada sangat dicela, Allah Ta'ala tak bagi. Kerana itu menipu daya manusia. Itu kata Islam tu. Ya, seperti yang saya selalu sebutkan, masuk daripada maqasid syariah. Ya, yang hari itu minggu yang lalu, bulan yang lalu saya sebutkan tentang maqasid syariah ataupun maqasid syariah. Apa yang katakan maqasid syariah? Siapa ikut syariah Islam dia selamat. Itulah dasar kata rahmatil alamin itu macam tu. Apa maksud rahmatil alamin? Bukan kita memberi kongsi atau bagi keleluasan pada orang kafir untuk menghina Islam, bebas apa semua. Suruh diikut Islam sebenarnya. Kalau kamu nak dapat rahmat Allah, kamu ikut Islam. Walaupun kamu kafir, kamu dapat tumpang rahmat Islam tu. Segi jual beli contohnya. Ya. Jual beli Islam tak ada tipu. Jual beli Islam tak ada ribawi. Dia menguntungkan pengguna. Ya, menguntungkan daripada tipu daya. Jadi kalau kamu orang kafir berduduk dengan Islam, kamu tak ditipu. Kamu tak nak lagi. Walaupun kamu tak semayang ke, kamu tak apa ke, jual beli, tetap jual beli Islam. Ada akad makut dia. Ya. Jadi itu kata rahmatan lil alamin. Kamu tumpang bahagia juga, tak ditipu. Ya, walaupun kamu kafir. Begitu juga dapat maqasid syariah ni, bila berjalan syariah ni, kamu bukan dihindik, bukan dicela, bukan dihina. Ya, bahkan dapat menumpang payung dalam syariah. Antara dia, ya, maqasid syariah itu hifzul mal, menjaga harta. Maka harta kita tak dicuri sebab duduk dalam syariat Islam. Ya, kerana orang yang mencuri akan dikekat tangan. Maka siapa yang untung? Orang Islam pun untung, orang kafir pun untung. Barang dia takkan dicuri. Itu yang masuk maqasid tu.
bukan memberi ruang pada orang kafir melebarkan sayapnya. Ya, dia yang duduk berpayung bawah syariat Islam. Ha, itu maqasid. Itu kata rahmatan lil alamin. Jadi kalau kamu nak syariat yang betul, nak dapatkan jaga nyawa, jaga agama, jaga nyawa, ya. Ha, jaga apa? Jaga harta, ya, jaga keturunan, ya, jaga akal, duduk bawah Islam. Islam larang minum arak kerana jaga akal. Ini duk pumpang, duk kata rahmatan lil alamin tak habis-habis bagi orang minum arak. Mana tak rahmatlah. Dah kami bagi orang kafir je, kalau Islam tak bagi. Orang kafir tu tak dapat rahmatlah sebab dia gila, mabuk. Akal dia hilang. Tapi kalau dia duduk bawah Islam, syariat tak bagi minum arak, dia akan tak terkena penyakit hilang akal tu. Itulah syariat Islam. Itulah rahmatan. Bukan rahmatan tu bagi dia berluasa buat maksiat dalam dunia ni. Adakah syariat Nabi Muhammad benar kawan kafir minum arak dalam Mekah, Madinah? Tak tahu kau ada nas. Ya, yang mencuri-curi lain cerita. Terbuka tak ada, open tak ada. Kebenaran lesen tak ada. Kalau dah sebut, pasal apa? Pasal sebut syariat Islam. Sebut pasal maqasid. Ha. Tapi kalau sebut ni adalah perlembagaan, dustur, itu tak ada masalah. Itu je kau punya hal lah dunia kamu. Ha. Kamu tak claim kamu pakai Islam. Ya, ni pasal claim. Ha. Ikut Islam. Nah, ikut Islam kan ikut Islam betul lah. Ha. Jangan cakap Islam, buatnya tak. Ha. Itu dia. Habis itu ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ini peringatannya. Panjang kisah tu, wallahu alam. Jadilah dua ayat, tiga ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma aftah alaina al-arifin. Allahumma aftah alaina al-arifin. Allahumma aftah alaina al-arifin. Allah nawir qulubana bin nuri hidayatika kama nawata al-dhum syamsika wa da'bada bi rahmatika wa rahimim. Alhamdulillah.